budaya tahu bakso Desa Jetis dan Truno saya nyatakan dibuka atau diresmikan. Semoga kegiatan ini. Tradisi kirab gunungan tahu bakso dipun kepiaken dening PLT Bupati Klaten Jawa Tengah Sri Mulyani kanthi nabuh gong. Kirab gunungan tahu bakso dipun gelar dening warga Desa Jetis lan Truno Kecamatan Klaten Selatan. Gunungan ingkang dipun damel saking gangsal ewu tahu bakso dipun kirap mubeng kampung kawiwitan dening pelajar ingkang nyanyi lagu-lagu perjuangan lan lagu daerah kanthi dipun iringi musik drum band. Sawingkingipun dipun arak gunungan tahu bakso kaombyong sedaya warga. Sasampunipun dipun arak sekawan kilometer mubeng kampung, gunungan tahu bakso dipun tumaken dateng sedaya warga. Ing wewengkon kasebat wonten 100 warga ingkang makarya minangka perajin tahu bakso. Tahu bakso ini bukan sebuah kegiatan yang dilaksanakan oleh teman-teman muda mudi Desa Jetis Desa Truno dalam rangka mengingati hari ulang tahun kemerdekaan ya ke-72 tahun 2017 tahun ini. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan produksi tahu bakso yang dibuat oleh pengrajin yang ada di Desa Truno dan Jetis. Saat ini usaha bakso cukup lumayan meskipun banyak ya tetangga sekitar itu berjualan, tetapi mereka kami punya segmen pasar sendiri-sendiri. Yang dulu itu di sekolah-sekolah atau kantin-kantin, sekarang sudah mulai ke angkringan, lalu ke usaha kecil-kecil dititipkan atau diambil oleh para pengasong itu untuk dibagikan atau dijual ke tempat-tempat yang mereka punya pasar sendiri. Kirab gunungan tahu bakso ajeg dipun gelar saben taun dening warga ing saben wulan Agustus. Ancasipun kangge nepangaken tahu bakso minangka produk unggulan sarta kangge ngregengaken pengetan dinten kamardikan. Palaporan saking Klaten Jawa Tengah Sri Haryadi Jogja TV.